Dalam memperingati hari lahir Pancasila tahun 2024 di Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi menggelar upacara pengibaran bendera merah putih yang dalam kesempatan ini turut dihadiri langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, bertempat di halaman kantor Wali Kota Jambi Sabtu 1 Juni 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jambi turut menghadiri acara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2024 di Kota Jambi. Yang mana peringatan hari lahir Pancasila ini mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ketua DPRD Kota Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim turut menghadiri upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Wali Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi Muslim berharap di peringatan hari lahir Pancasila ini agar generasi bangsa tetap dapat menjaga semangat kerjasama gotong royong dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada saat ini. Fraksi Partai Gerindra Kota Jambi mengajak generasi muda yang ada di Kota Jambi untuk menanamkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Saya Hedi Musin Esa, mewakili Ketua DPR Kota Jambi, menghadiri upacara hari lahir Pancasila. Alhamdulillah, upacara berjalan dengan lancar dan hikmat. Mari kita jaga kebersamaan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi, JEK TV, melaporkan.